lain kita patut untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Besar. Saya kira kita harus juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengurus Ukrida yang pada saat sulit ini, pada saat pandemik yang luar biasa menyulitkan dunia, juga Indonesia, mereka sanggup mempersembahkan satu mahakarya, para pengurus, para simpatisan, seluruh keluarga besar dari Ukrida, saya anjurkan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang setelah rumah sakit Ukrida ini beroperasi. Dengan doa, dengan permohonan kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita dapat mengatasi itu semua. Satu hal lain yang harus yang berkali kita perlu perhatikan. Visi daripada rumah sakit ini apa? Apakah kita mau mencari untung dari rumah sakit? Saya kira pastikan dari sekarang bahwa rumah sakit bukanlah tempat untuk mencari untung, tetapi lebih kepada tempat untuk melayani. Jadi semua unsur pendukung daripada rumah sakit ini harus siap untuk melayani. Tidak ada lain jalan, tetapi percayalah bahwa dengan berpegang kepada pimpinan Tuhan, kita melayani, kita tidak akan menemui jalan buntu, kita akan dapat mengatasi semua kesulitan-kesulitan. Dan rumah sakit Ukrida ini akan menjadi rumah sakit yang jaya dan menjadi ikon, menjadi juga suatu tiang yang kuat untuk Ukrida. Selamat bekerja. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Dengan penuh syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan pada hari yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah Jawa Barat, Badan Pengurus Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana, Rektorat serta Sivitas Akademika Ukrida, dan teman-teman yang telah terlibat di dalam perencanaan, pembangunan, dan proses perizinan Rumah Sakit Ukrida. Karena mulai hari ini, Rumah Sakit Ukrida dapat beroperasi untuk memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya akan terus mendoakan agar moto healing with care, caring with heart dapat sungguh-sungguh diamalkan oleh setiap unsur pelayanan di Rumah Sakit Ukrida. Shalom. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh warga Ukrida yang telah terjawab penantian dan juga pengharapannya selama 5 dasawarsa untuk memiliki rumah sakit pendidikan guna mendukung pendidikan fakultas kedokterannya. Selamat Ukrida, dengan keluarnya surat izin operasional rumah sakit, kiranya pendidikan di Ukrida semakin maju, semakin dapat melayani nusa dan bangsa. Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat, teman-teman warga Ukrida, teman-teman Badan Pengurus YPTK Krida Wacana, teman-teman Dewan Medik, dan para sahabat serta pasien-pasien yang kami kasihi. Kami merasa bersyukur dan ikut berbahagia dengan diresmikannya Rumah Sakit Ukrida melalui pergumulan perjuangan yang sangat lama, akhirnya bisa beroperasional. Saya, Dr. Mardi Santoso, mengucapkan selamat. Semoga rumah sakit ini berjalan lancar dalam pelayanannya pada masyarakat yang memerlukan pengobatan dan sebagai rumah sakit pendidikan FKIK Ukrida. Tuhan berkenan menuntun perjalanan rumah sakit ini ke depan. Tuhan memberkati, semoga sukses selalu. Amin.
Selamat atas didirikannya Rumah Sakit Ukrida. Semoga rumah sakit ini bisa menjadi saluran berkat bagi semua masyarakat. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Selamat untuk Rumah Sakit Ukrida, khususnya kepada seluruh staf dan karyawan. Semoga Rumah Sakit Ukrida menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Kami dari tim proyek pembangunan Rumah Sakit Ukrida mengucapkan selamat dan sukses. Selamat siang dan selamat datang di soft opening Rumah Sakit Ukrida. Sebelum kami memulai acara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri selaku pembawa acara pada siang hari ini. Dengan saya Ade Noza dan rekan saya di sebelah kiri. Dengan saya Elvida Sihotang. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan yang terhormat untuk hadirin sekalian yang hadir di acara kita, acara penting peresmian Rumah Sakit Ukrida. Ya, tentu saja. Ade, ya. Seperti yang kita ketahui semua, kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin banyak dan semakin bertambah angka kejadiannya. Iya, benar sekali. Sangat disayangkan ya, El. Ya. Dengan alasan itu pula, Rumah Sakit Ukrida mengemas acara peresmian ini dalam bentuk virtual loh. Sungguh luar biasa. Tapi kita berharap semoga hal itu tidak mengurangi sukacita kita dalam menyambut kehadiran Rumah Sakit Ukrida yang tentunya sudah kita nantikan lebih kurang selama 50 tahun yang lalu. Nah, baiklah, jangan memperlambat waktu. Kita mau mengawali rangkaian acara kita ini, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dimana akan dipandu oleh paduan suara kebanggaan kita, yaitu paduan suara Universitas Kristen Krida Wacana atau FOKSA. Kepada paduan suara Universitas Kristen Krida Wacana atau FOKSA, kami persilakan. Sekali ya untuk persembahan yang telah kita dengarkan barusan, deh. Iya, benar sekali, El. Tidak heran ya kalau mereka pernah meraih 2 medali perak dalam ajang kompetisi paduan suara internasional loh, yaitu The 16 Malaysian Choral Estifood 2018. Give applause untuk paduan suara membanggakan kita ya. Luar biasa sekali. Ya, selanjutnya untuk rekan-rekan yang masih ingin menikmati suara indah dari paduan suara Foxa, jangan kemana-mana dulu, karena mereka akan hadir kembali dalam beberapa saat lagi. Oh iya, El. Sebelum lanjutkan deka berikutnya, kita sapa para undangan dulu, yuk. Baik. Yang pertama ada Sinode Gereja Kristen Indonesia atau GKI, kemudian Badan-Badan Pelayanan GKI, GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, BPK Penabur, rekan-rekan dari Kampus Ukrida dan Swakarsa beserta jejaringnya,
Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana, Dewan Medik Rumah Sakit Ukrida, PT Upadana Krista Dipta Arjasa, Klinik Arjuna, dan Klinik Pejagalan. Dan juga Rumah Sakit FMC, Tim Pembangunan Rumah Sakit Ukrida, mahasiswa dan alumni Ukrida, para pimpinan dari sejumlah rumah sakit di Jakarta Barat, Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, PTSP DKI Jakarta dan PTSP Jakarta Barat, para pimpinan dari Kepolisian Sektor Tanjung Duren dan Kepolisian Resort Jakarta Barat, rekan-rekan vendor Rumah Sakit Ukrida, bapak dan ibu dari RT maupun RW sekitar, serta rekan-rekan lainnya yang turut menyaksikan acara ini. Selanjutnya, kami berharap kita dapat menikmati acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Melanjutkan gelaran kita pagi ini, kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Hidayat Lesmana Magister Teknik selaku Ketua Umum YPTK Krida Wacana untuk memberikan sambutannya. Yang kami hormati, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI SW Jabar beserta dengan seluruh jajarannya, Badan Pekerja Majelis Klasis, Badan Pekerja Majelis Klasis GKI SW Jabar beserta dengan seluruh jajarannya, pembina, pengawas, penasehat, dan rekan-rekan pengurus Yayasan BPTK Krida Wacana, Dewan Medik beserta dengan seluruh jajarannya, Rektor Ukrida beserta dengan seluruh jajarannya, keluarga besar dan sivitas akademika Ukrida. Salam sejahtera. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya, maka izin operasional Rumah Sakit Ukrida boleh kami terima pada tanggal 24 November yang lalu. Rumah Sakit Ukrida merupakan mimpi yang telah dinantikan sejak awal Ukrida berdiri di tahun 1967. Usaha keras yang tidak henti-hentinya dilakukan sejak tahun 2007 untuk mewujudkan mimpi tersebut. Pada tahun 2014, tahun pertama kepemimpinan saya sebagai Ketua Umum Yayasan di periode yang pertama, kami mendapatkan anugerah berupa izin untuk mendirikan bangunan Rumah Sakit Ukrida. Pembangunan yang menghabiskan dana, waktu, dan tenaga akhirnya dapat mewujudkan hasil, yaitu sebuah rumah sakit yang dapat beroperasi. Kami sangat berharap rumah sakit ini dapat menjadi sarana pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat dan menunjang pendidikan di Ukrida, khususnya bagi program-program ilmu kesehatan seperti kedokteran, keperawatan, optometri, dan bidang lainnya yang juga dapat berkolaborasi dengan rumah sakit. Saat ini, kami juga berharap dan mendukung setiap pelayanan Rumah Sakit Ukrida di tengah pandemi COVID, dan Rumah Sakit Ukrida diharapkan dapat hadir untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang handal dan peduli. Untuk tahap awal ini, Rumah Sakit Ukrida akan dibuka dengan kapasitas 50 tempat tidur dan akan terus kami tingkatkan sesuai dengan kapasitas rumah sakit yang sudah kami rencanakan, yaitu 300 tempat tidur. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan persiapan operasional Rumah Sakit Ukrida. Baik orang-orang yang telah menanamkan dan berbagi gagasan dalam mewujudkan Rumah Sakit Ukrida, orang-orang yang terlibat dalam pencarian dan pengelolaan dana untuk membiayai pembangunan rumah sakit. Setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan fisik Rumah Sakit Ukrida, khususnya tim pembangunan Rumah Sakit Ukrida. Setiap pihak yang terlibat dalam proses perizinan rumah sakit. Setiap pihak yang terlibat dalam persiapan operasional Rumah Sakit Ukrida, serta setiap orang yang membawa Rumah Sakit Ukrida di dalam doanya. Kami senantiasa memohon dukungan dari Bapak, Ibu dalam setiap langkah Rumah Sakit Ukrida, dan kami berharap Rumah Sakit Ukrida dapat senantiasa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Hidayat. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Suharyanto Nikolaus selaku Direktur Utama PT Upadana Krista Dipta Arjasa untuk menyampaikan sambutannya.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua senantiasa berada dalam keadaan yang sehat. Pada hari yang berbahagia ini, saya bersyukur atas kehadiran rekan-rekan yang telah sama-sama berjalan bersama UKRIDA, baik keluarga besar UKRIDA, BPMSW GKI Sinwil Jabar, yang senantiasa menyertai dan memberikan nasihat. Keluarga besar GKI yang senantiasa memberikan semangat dan doa, serta setiap orang yang terlibat dalam persiapan rumah sakit UKRIDA. Penantian terhadap kelahiran rumah sakit UKRIDA merupakan sebuah penantian yang sangat panjang. Dalam penantian selalu tidak jarang kita merasakan khawatir, lelah, takut, dan tidak jelas, dan mungkin merasakan berbagai perasaan lain. Namun, dalam setiap langkah tersebut, hingga saat ini, Tuhan terus menyertai kita. Saat ini rumah sakit UKRIDA telah lahir di tengah situasi yang jauh dari hiruk pikuk. Bahkan kita sedang diselubungi oleh pandemi COVID. Dengan mengingat pernyataan Tuhan dalam setiap langkah kita, kami berharap rumah sakit UKRIDA juga dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kita tahu bahwa pandemi COVID menimbulkan ketakutan, ketidakpastian, dan juga gangguan kesehatan. Rumah sakit UKRIDA diharapkan dapat bersumbangsih dalam menangani gangguan kesehatan, memberikan ketenangan, dan mewujudkan rasa peduli dalam kami terhadap pasien yang dirawat. Hal ini sesuai dengan moto kami, Healing with care and caring with heart. Terjemahan sederhananya, mengobati dengan kasih dan merawat dengan hati. Saya ulangi lagi, mengobati dengan kasih dan merawat dengan hati. Kiranya moto tersebut dapat kami pegang teguh sebagai dasar pelayanan kami di Rumah Sakit UKRIDA. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan persiapan operasional Rumah Sakit UKRIDA. Besar harapan saya bagi setiap karyawan dan pihak yang terlibat, khususnya vendor-vendor yang membantu operasional Rumah Sakit UKRIDA agar dapat berjalan dengan baik sehingga Rumah Sakit UKRIDA dapat memberikan manfaat yang baik pula bagi masyarakat luas. Akhir kata, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu bagi Rumah Sakit UKRIDA supaya boleh melayani dengan baik dan segala yang dikerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Suharyanto Nicholas. Selanjutnya adalah pemutaran video profil perusahaan Rumah Sakit UKRIDA. Mungkin sebagian dari Anda sudah menyaksikannya melalui kanal YouTube Rumah Sakit UKRIDA. Saya lihat sudah banyak juga nih deh yang tidak hanya menonton, tapi juga menyukai, memberikan komentar positif, dan juga bahkan mensubscribe kanal YouTube Rumah Sakit UKRIDA. Wow, ya. Betul El. Tentunya kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua rekan-rekan ya. Baik, untuk yang belum subscribe, yuk kita subscribe karena kami akan mengunggah video-video yang pastinya El bermanfaat buat kita semua. Ya, tentu saja. Apalagi subscribe itu kan tidak bayar ya, gratis dong. Jadi mari kita semua subscribe kanal YouTube Rumah Sakit UKRIDA ya. Selanjutnya, sekarang mari kita saksikan bersama videonya. Selamat datang di Rumah Sakit UKRIDA, berlokasi di Jalan Arjuna Utara nomor 6, Jakarta Barat. Rumah sakit seluas sekitar 30.000 meter persegi ini berada satu area dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana.
berpegang pada slogan Healing with Care, Caring with Heart. Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat untuk menjadi sehat. Honest, eager, a star value, responsive, dan teamwork merupakan nilai-nilai yang kami junjung dalam memberikan pelayanan. Sejumlah fasilitas kami adakan untuk menjalankan salah satu misi Rumah Sakit UKRIDA, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan berkeadilan bagi pasien, di antaranya radiologi, intensive care unit atau ICU, neonatal intensive care unit atau NICU, ruang operasi, central steril supply, departemen atau CSSD, dan fisioterapi. Demi memaksimalkan pelayanan, kami menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit. Penggunaan SIM rumah sakit ini juga dimaksudkan untuk meminimalisasi pemakaian kertas. Selain itu, kami juga menggunakan pneumatic tube untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat. Untuk mengenal lebih jauh mengenai Rumah Sakit UKRIDA, mari kita dengarkan penjelasan dari Direktur Rumah Sakit UKRIDA. Rumah Sakit UKRIDA merupakan impian yang sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Hal ini untuk mendukung pendidikan di Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Dan pada tahun 2007, semangat ini selaras dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Setelah itu, berbagai usaha kami lakukan dan perizinan untuk mendirikan Rumah Sakit UKRIDA didapatkan di tahun 2014. Direncanakan pada tahun 2020, Rumah Sakit UKRIDA mulai beroperasi, tetapi seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020 terjadi pandemi, sehingga ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Saat ini, Rumah Sakit UKRIDA akan mulai beroperasi dan akan melayani pasien-pasien COVID-19. Dalam konteks pandemi COVID-19, kami berkolaborasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik itu Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan berbagai stakeholder lainnya. Harapan kami untuk Rumah Sakit UKRIDA tentu untuk menunjang pendidikan di Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Selain itu, sebagai institusi pelayanan kesehatan, tentunya kami juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Juga penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit UKRIDA sehingga hasil-hasil yang didapatkan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mencapai harapan-harapan tersebut, nilai-nilai akan kami tanamkan, khususnya bagaimana Rumah Sakit UKRIDA dapat memanusiakan manusia. Artinya bagaimana setiap pasien, keluarga pasien maupun karyawan yang terlibat dapat merasa dipedulikan ketika berada di Rumah Sakit UKRIDA. Mimpi 1967 itu pun telah terwujud. Kini kami hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan pelayanan terbaik. Wow, videonya bagus banget ya, El. Kayak suara kamu yang menenangkan dan kamu pas banget dengan Rumah Sakit UKRIDA. Ya, terima kasih Kak Ade. Puji Tuhan, semua berkat dan karunia Tuhan, saya diberi kepercayaan tersebut. Semoga semakin banyak orang yang mengenal Rumah Sakit UKRIDA ya. Dan di saat yang sama kita juga semakin terpacu untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk sesama. Amin, amin El. Kali ini kita akan kembali mendengarkan sambutan dari Rektor UKRIDA, yaitu Dr. Wani Devita Gunardi, Spesialis Mikrobiologi Klinis Konsulen. Kepada Dr. Wani Devita, kami persilakan. Kepada yang terhormat Badan Pengurus Majelis Sinode Wilayah GKI Jawa Barat,
kepada yang terhormat Ketua Umum dan Badan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Krida Wacana, kepada yang terhormat Direktur Rumah Sakit UKRIDA, dan kepada yang terhormat seluruh Civitas Akademika UKRIDA. Puji dan syukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama menyaksikan Rumah Sakit UKRIDA. Rumah Sakit UKRIDA adalah rumah sakit yang kita impi-impikan selama ini dan menjadi impian yang terwujud saat ini. Sungguh suatu upaya yang luar biasa dari seluruh pihak yang terlibat di dalam pembangunan rumah sakit ini. Rumah sakit yang telah diimpi-impikan oleh kami, para alumni Fakultas Kedokteran, merupakan kenyataan saat ini. Dengan adanya Rumah Sakit UKRIDA ini juga merupakan suatu wujud komitmen dari UKRIDA untuk menjadi penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul dengan menyediakan sarana bagi pengajaran, bagi penelitian, dan pengabdian masyarakat. Harapannya ke depan dengan Rumah Sakit UKRIDA menjadi rumah sakit pendidikan dapat memberikan layanan best practice bagi seluruh masyarakat yang mengedepankan patient safety dan menjadi pusat layanan yang terdepan bagi layanan masyarakat. Terima kasih untuk seluruh dukungan, doa dari semua pihak yang telah mewujudkan rumah sakit ini menjadi kenyataan. Tuhan memberkati segala upaya Rumah Sakit UKRIDA yang dilakukan. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Wani. Kemudian kami mengundang Ketua Umum Badan Pekerja Majelis GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Bapak Pendeta Sep Davidi Jonas, untuk menyampaikan sambutannya. Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, biarlah senantiasa dalam berkat Tuhan. Pada saat ini kita akan melakukan acara peresmian Rumah Sakit UKRIDA. Acara peresmian ini tentu bukan hanya sekedar sebagai simbol bahwa setelah ini besok bisa dilakukan pelayanan di Rumah Sakit UKRIDA. Tetapi acara peresmian ini merupakan sebuah puncak dari rasa syukur kita. Betapa tidak bahwa kita menanti sudah cukup lama Rumah Sakit UKRIDA ini bisa beroperasi. Dan kita berharap bahwa Rumah Sakit UKRIDA ini juga bisa beroperasi dengan baik. Memang Rumah Sakit UKRIDA ini didirikan oleh karena kebutuhan Fakultas Kedokteran UKRIDA untuk rumah sakit pendidikan. Tapi sebagai rumah sakit, fungsinya lebih daripada hanya sekedar rumah sakit pendidikan. Sesuai dengan keberadaannya, rumah sakit itu punya nilai, punya pelayanan yang sangat luhur, yaitu melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan di bidang kesehatan. Mereka yang menderita kesakitan, mereka membutuhkan pelayanan, maka disitulah peran UKRIDA, Rumah Sakit UKRIDA yang bisa lakukan. Nah, ini sangat sejalan dengan keberadaan gereja yang bagaimana peduli, yang bagaimana juga memberikan perhatian yang khusus untuk bisa melayani orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesusahan, khususnya juga yang mengalami kesakitan. Nah, kami berharap bahwa di samping UKRIDA ini menjadi rumah sakit pendidikan, biarlah ini menjadi rumah sakit yang baik. Rumah sakit yang baik adalah rumah sakit yang bisa melakukan pelayanan bagaimana melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu secara manusiawi. Ada beberapa ayat yang disodorkan kepada kami untuk ditaruh di dicantumkan di batu prasasti. Kami memilih ayat yaitu hukum kasih yang diambil dari Matius pasal 22
ayat 37 sampai dengan 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, kami berharap bahwa ayat itu tidak hanya sekedar menjadi hanya sekedar ditulis, dicantumkan, tetapi benar-benar bisa menjiwai rumah sakit ini. Kasih kepada Allah diwujudkan dengan kasih kepada sesama, yaitu kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini. Sehingga melalui pelayanan rumah sakit ini, orang merasa dia diperlakukan dengan secara manusiawi, diperlakukan dengan baik, bukan hanya sekedar pasien hanya untuk urusan administrasi dan urusan pengobatan belaka, tetapi sebagai manusia yang seutuhnya. Dengan bersama-sama kita doakan, kiranya Rumah Sakit Ukrida ini dapat berfungsi melayani dengan baik, di samping menjadi rumah sakit pendidikan, juga menjadi rumah sakit yang melayani masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Pendeta Davidi. Selanjutnya saya persilahkan Pendeta Davidi untuk bergeser ke tempat yang telah ditentukan untuk bersiap menandatangani prasasti peresmian Rumah Sakit Ukrida. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika saya ingin menandatangani prasasti ini, ada perasaan haru yang begitu mendalam. Sebab melalui penantian yang panjang, pada akhirnya rumah sakit ini bisa diresmikan dan bisa beroperasi. Jadi saya menandatangani prasasti ini mewakili keluarga besar Ukrida, mewakili keluarga besar Rumah Sakit Ukrida, dan terlebih lagi mewakili keluarga besar GKI. Peresmian ini adalah puncak dari rasa syukur kita, sehingga kita berharap bahwa rumah sakit ini nanti bisa beroperasi dengan baik, mendatangkan kebaikan bagi sesama kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menandatangani prasasti ini. Amin. Kini kami mohon kepada Bapak Hidajat, Bapak Nik, Dr. Wani, Pendeta Davidi, dan Dr. Fusen untuk mengambil tempat dan bersiap melakukan pengguntingan rangkaian bunga. Sudah siap semua ya Bapak dan Ibu? Rangkaian bunga digunting secara bersama-sama setelah terdengar bunyi dari gong. Kami mohon kepada Pendeta Davidi, kami persilahkan untuk memimpin kita dalam doa, waktu dan tempat kami persilahkan. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, rangkaian acara peresmian Rumah Sakit Ukrida ini sudah berjalan. Semuanya berjalan dengan baik. Semua ini bisa terjadi adalah karena perkenan-Mu, karena rahmat-Mu, karena kasih-Mu. Engkaulah yang memungkinkan semua ini bisa terjadi. Di tengah-tengah situasi yang sangat memprihatinkan, pandemi coronavirus 19 ini. Bapa di sorga, biar di tengah semua itu sekalipun dalam rangkaian acara yang sederhana, tapi kami yakin semua berjalan dengan penuh makna. Sehingga acara peresmian rumah sakit ini boleh tetap ada dalam kenangan kami bagi setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan rumah sakit ini. Kenangan yang memotivasi, yang menyemangati kami di dalam menjalani, di dalam melakukan fungsi, peran rumah sakit ini untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kami tahu bahwa setelah peresmian ini,
Masih banyak hal yang harus dikerjakan, dipersiapkan. Bapa, biarlah kiranya Engkau senantiasa menolong, memampukan orang-orang yang terlibat di dalamnya, memberikan kesukacitaan, memberikan kegembiraan, agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk manajemen dari rumah sakit ini. Engkau memberikan mereka kemampuan untuk bisa memimpin rumah sakit ini dengan baik. Kami ingin mendoakan untuk para dokter yang akan berperan merawat dan mengobati orang-orang yang sakit yang berobat ke tempat ini. Berikan mereka juga kesukacitaan dan kegembiraan di dalam melakukan pelayanan. Kami mendoakan para perawat yang akan merawat orang-orang sakit. Berikan mereka hati yang penuh sukacita dan terlebih lagi hati yang bagaimana bisa memperlakukan setiap orang pasien yang membutuhkan pertolongan sebagai sesama manusia yang harus dikasihi. Bapa di surga, kami mendoakan untuk seluruh orang-orang yang berperan, yang membuat rumah sakit ini berfungsi. Biarlah semuanya ada di dalam senantiasa berkat-Mu. Kami mau menyerahkan akan seluruh perjalanan kehidupan rumah sakit ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Davidi yang telah memimpin kita dalam doa. Kini kami meminta Bapak dan Ibu untuk foto bersama. Akhirnya, Rumah Sakit Ukrida pun resmi dibuka setelah penantian yang begitu panjang ya. Saja puji Tuhan, ya. Semoga pelayanan kita ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi banyak orang ya Kak De. Sesuai janji kita tadi, sekarang saatnya kita kembali mendengarkan lantunan merdu dari paduan suara yang membanggakan, yaitu dari Voxa. Mari kita nikmati bersama. Oh.
Shalom. Perkenalkanlah saya selaku penasehat dari YPTK Krida Wacana mengucapkan selamat atas pembukaan Rumah Sakit Ugrida. Kiranya Rumah Sakit Ugrida dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Selamat kepada keluarga besar Ugrida. Kami ikut bersyukur atas diperolehnya izin operasional Rumah Sakit Ugrida. Selamat melayani, semoga Rumah Sakit Ugrida selalu menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Seluruh jajaran komisaris, direksi, dewan medik, dan pimpinan rumah sakit beserta jajaran, selamat memulai operasi rumah sakit. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat, perlindungan kepada Bapak Ibu semua. Healing with care, caring with heart. Rumah Sakit Ugrida siap menunaikan tugas mulia seturut firman-Nya, Immanuel. Rumah Sakit Ugrida merupakan jawaban atas doa dan mimpi setiap insan sivitas akademika FKIK Ugrida. Selamat atas beroperasinya Rumah Sakit Ugrida. Semoga mampu menjawab kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang paripurna dan semoga mampu memenuhi harapan setiap sivitas akademika FKIK Ugrida akan sebuah rumah sakit pendidikan. Tuhan memberkati. El, pasti banyak ya rekan-rekan yang sebenarnya ingin melihat Rumah Sakit Ugrida dari dalam. Iya deh, sebelum pandemi, Rumah Sakit Ugrida sebenarnya pernah beberapa kali menyelenggarakan hospital tour. Namun, untuk saat ini, hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan. Seperti itu deh. Iya, benar sekali, dikarenakan kondisi sekarang ya. Akan tetapi, sesuai pepatah nih, banyak jalan menuju Roma. Jadi, dari Rumah Sakit Ugrida sekarang mengadakan hospital tour-nya melalui virtual. Tepat sekali deh. Seperti video yang akan diputar berikut ini, talent-talentnya tahu nggak dari mana? Iya. Yeah. Dari tim Rumah Sakit Ugrida loh. Wow. Luar biasa ya. Sama seperti video profil tadi. Nah, selanjutnya pasti penasaran kan? Iya, pasti kita semua penasaran. Mari kita saksikan bersama. Halo rekan-rekan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita ada di mana, Kak? Hari ini kita ada di Rumah Sakit Ugrida. Nah, Kak Andin, mungkin kita bisa perkenalkan sedikit ya mengenai Rumah Sakit Ugrida kepada rekan-rekan ini. Iya, Lin. Jadi sebenarnya Rumah Sakit Ugrida ini merupakan impian sejak tahun 1967. Dan proses perizinan ini dimulai pada tahun 2008. Namun memang izin baru didapatkan pada tahun 2014. Dan setahun berikutnya fondasi mulai diletakkan. Kemudian setelah itu barulah dilakukan pembangunan Rumah Sakit Ugrida. Oke. Nah, sekarang Rumah Sakit Ugrida ini sudah tegak berdiri ya. Tepatnya di Jalan Arjuna Utara nomor 6, Bonjeruk, Jakarta Barat. Mau tahu rekan-rekan tentang seluk-beluk Rumah Sakit Ugrida? Yuk ikuti kami. Selamat datang di Rumah Sakit Ugrida. Saya Dana yang akan menemani kakak-kakak pada siang hari ini. Mari, kita ke sana. Nah, ini IGD kita. Adalah kamar jenazah kita dan ini salah satu untuk ruang transit jenazah. Kita ada 4 untuk tempat pembaringan jenazah sementara. Ini adalah poliklinik kita. Di sini ada rekan saya namanya Okta. Selamat pagi. Ya, pagi. Ini ada teman-teman hati kita.
Oke. Baik. Mari kita langsung ketemu dengan Mas Hilman. Apakah kalian tahu ini apa? Kalau nggak salah pneumatic tube ya? Oh, ya. Betul sekali. Akan dijelaskan lebih jelas dengan Pak Hilman. Pneumatic tube ini adalah salah satu alat untuk mengirimkan barang, dokumen, ataupun sampel-sampel infeksius dari satu area ke area lain. Jadi di Rumah Sakit Ukrida ini terdapat 20 area pneumatic tube, serta satu untuk di laboratorium. Nah, cara untuk pemakaiannya itu pertama kita buka carrier-nya, itu setelah dibuka dimasukkan dokumennya, setelah dimasukkan dokumennya ditutup, lalu kita ke lemparnya. Setelah sudah area misalnya kita mau ke area yang akan kita kirim, lalu kita simpan pneumatic tube-nya. Ya, setelah itu kita dispense. Dispense ini nanti akan terkirim ke area sesuai dengan tujuannya. Adalah lantai 5, di mana lantai 5 ini terdiri dari ruang manajemen, poli eksekutif, dan ada 2 auditorium serta 1 kapel kita. Datang di Rumah Sakit Ukrida ruang perawatan. Ini ruang apa ya, Bu ya? Kami punya rawat inap untuk VIP, ada 6 kamar, kemudian VIP kita punya 12 kamar dan kelas 1 kita ada 18 kamar. Untuk isolasi kita punya 6 kamar dan kelas 2 kita ada 46 kamar serta kelas 3 kita punya 24 kamar. Wah, terima kasih sekali Kak Dana karena sudah mengajak kami berkeliling Rumah Sakit Ukrida. Pastinya ini akan sangat berguna ya untuk rekan-rekan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Rumah Sakit Ukrida. Ya. Saya juga terima kasih kembali juga sudah mau berkunjung di Rumah Sakit Ukrida. Kami berharap Rumah Sakit Ukrida bisa menjadi mitra masyarakat untuk menjadi hidup sehat.
Silakan. Ya, rekan-rekan, demikian tayangan kita untuk hari ini. Nantikan tayangan kita selanjutnya. Sehat-sehat selalu untuk kita semua. Rumah Sakit Ukrida, Clean Care, Carry with Heart. Selamat kepada Ukrida untuk didapatkannya surat izin operasi rumah sakit. Kiranya ini menjadi awal daripada kerja keras kita, sehingga kita bisa menjadikan berkat dengan adanya rumah sakit ini. Selamat, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, atas nama PT Jala Mas Putra Rezeki Rumah Sakit FMC, bersama ini saya sampaikan ucapan selamat kepada pengurus, kepada direksi daripada Rumah Sakit Ukrida yang diresmikan pada hari ini. Semoga dengan dibukanya rumah sakit ini, maka pekerjaan untuk melayani nama Tuhan menjadi lebih berhasil, lebih berkembang dengan baik. Terima kasih. Kami, Rumah Sakit FMC, mengucapkan selamat atas pembukaan Rumah Sakit Ukrida Jakarta. Semoga sukses selalu. Rumah Sakit FMC. Working, one spirit, one goal. Akhirnya kita pun sampai di penghujung acara. Namun ini bukan akhir, El. Karena setelah acara ini usai, waktunya bagi kita melayani masyarakat. Benar deh. Ayo kita tetap semangat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Iya, benar sekali, El. Tapi kita jangan lupa untuk memperketat protokol kesehatan kita dan jangan lupa untuk tetap melakukan 3M, yaitu mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan supaya pandemi bisa segera berakhir. Amin. Dan di penghujung akhir ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir, juga kepada semua yang telah berkontribusi dalam pembangunan Rumah Sakit Ukrida hingga saat ini. Iya, kami juga ingin berterima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi demi terwujudnya acara ini. Sebagai penutup, mari kita saksikan bersama Flash Mob and Hygiene dari tim Rumah Sakit Ukrida. Rumah Sakit Ukrida, healing with care, caring with heart. Perfect! Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, oh, é o bicho, hein? Te dá a seca, não só vai, não vai. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide calle. Hasta mañana, calle. Hasta mañana, calle. Hasta mañana, calle, calle, calle. Hasta mañana, calle. Hasta mañana, calle. Hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana, calle. Kejam itu kau fitnah.
Ian Store. Ian Store. Abang Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. 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 Kevin Rutter. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Selamat melayani Rumah Sakit Ukrida. Rumah Sakit Ukrida, selamat berkarya. Selamat melayani buat teman-teman di Rumah Sakit Ukrida. Selamat melayani RS Ukrida. Selamat melayani Rumah Sakit Ukrida, Healing with Care, Caring with Heart. Selamat melayani RS Ukrida. Selamat melayani RS Ukrida.